ini masih banyak ya software-software yang digunakan untuk berbagai metode kimia komputasi ini. Kalau metode MM bisa pakai ini, metode Semmelweis bisa pakai ini, kemudian Admission bisa pakai ini. Nah, ini beberapa software yang familiar digunakan oleh orang-orang yang berkecimpung di kimia komputasi. Ya, saya sendiri banyak menggunakan yang ini, sama yang Okta. Ya. Kalau ini belum pernah, ya. Kalau Avogadro ya, Avogadro ya. Kalau ini sekilas pernah lihat ya, tapi nggak terlalu mempelajari. Mopet juga, Gamesh Coaching juga pernah. Tapi sekedar mempelajari ya. Tapi kalau menggunakan, saya lebih banyak menggunakan yang NMAKEN sama yang Ian Orta, ya. Kemudian dari tiga metode ini yang sering saya gunakan, yang sering saya untuk penelitian saya, paling banyak menggunakan metode ab initio khususnya yang DFT. Ya. Ini belum pernah untuk riset yang belum pernah saya pakai, khususnya empiris juga belum pernah saya pakai. Ya. Nanti mungkin sama Pak Dini mungkin nanti akan dijelaskan beberapa contoh riset ya yang menggunakan metode MM dan menggunakan metode semi empiris. Nah, di kuliah ini, di pertemuan kedua ini dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tiga metode ini secara umum. Ya, secara umum, karena setelah ini nanti, setelah teman-teman mengenal secara umum prinsip dasarnya, bagaimana cara menggunakan dan seharusnya, tiga metode ini, metode MM, metode semi-empiris, dan metode ab initio, baik aktif maupun DFT, nanti teman-teman akan praktek. Ya, praktek menghitung parameter-parameter kimia ya, secara komputasi, yang menggunakan tiga metode ini, ya, yang digunakan adalah beberapa software yang ada di sini. Ya, beberapa software yang ada di sini. Ya, mungkin nanti akan saya perkenalkan untuk yang ada ya, yang ada yang bisa kita gunakan. Misalnya Avogadro nanti akan kita coba gunakan, kemudian NMAKEN juga akan kita gunakan, Orca juga akan kita gunakan. Ya. Kenapa misalnya HyperCamp, Gaussian, Gamesh itu tidak saya sampaikan ke teman-teman karena memang saya enggak punya software-nya ya. Karena ini adalah software-software yang berbayar ya. Quantum Express juga ini berbayar sehingga saya tidak bisa menampilkan ke teman-teman bagaimana cara menggunakannya ya karena memang tidak punya software-nya. Ya, tapi nanti NMAKEN dengan Orca dengan Avogadro kira sudah sangat-sangat cukup, sangat-sangat memadai bagi teman-teman yang ingin mengenal perhitungan-perhitungan dasar pada kimia komputasi. Baik itu. Nah, sekarang kita akan mulai yang pertama ya. Yang pertama, metode yang pertama adalah metode mekanika molekuler ya. Mekanika molekuler. Ya, saya jelaskan dulu prinsip dasarnya gini teman-teman. Prinsip dasar. Ya. Kemarin itu kan ketika kita bahas konsep dasar dari kimia komputasi, kemarin saya jelaskan seperti ini ya, bahwa atom ya, partikel dasarnya adalah proton dan elektron ya seperti pada hidrogen. Ya. Nah, tentu proton dan elektron ini tentu nanti akan punya interaksi. Interaksi antara elektron dengan elektron di atom yang berbeda, bahkan dengan elektron dan elektron pada atom yang sama, itu dia punya interaksi. Ya. Jadi ini dia punya interaksi dengan ini, misalnya dia tolak menolak. Ini juga dia punya interaksi kan ya, misalnya adalah tarik menarik. Ya. Nah interaksi itu nanti akan sangat mempengaruhi energi dari molekul atau dari senyawa kimia. Gitu. Nah sehingga makin banyak jumlah elektron dalam suatu atom, dalam suatu senyawa, struktur molekul kimia, maka interaksi antara partikel-partikel dasar ini itu akan banyak sekali. Ya, kalau ini kan hidrogen contohnya ya, hidrogen interaksinya cuma sedikit elektron dengan elektron, elektron dengan proton dengan proton, itu sedikit ya, masih sedikit karena atom dan atomnya hanya ada satu elektron satu proton, masih sedikit gitu ya. Tapi kalau kemudian atomnya sudah sangat besar ya, sudah sangat banyak, kemarin kita contohkan adalah O2 ya, oksigen dengan oksigen, interaksinya sudah sangat-sangat banyak. Maka tentu nanti perhitungannya, ya penyelesaian persamaan gelombangnya untuk mendapatkan energinya, ya sebagaimana teman-teman sudah dapatkan di teori spektroskopi, untuk mendapatkan energinya, ya dengan menyelesaikan persamaan gelombangnya, maka tentu akan sangat panjang sekali proses perhitungannya. Ya panjang berarti kosnya mahal, ya dari sisi waktu, ya tentu akan mahal dan alur penyelesaiannya akan sangat panjang, alur penyelesaiannya jadi sangat sangat panjang. Maka tentu memberatkan, ya memberatkan kalau kemudian atomnya sudah sangat sangat besar, gitu ya. Nah untuk kemudian tidak serumit itu, maka muncullah metode mekanika molekuler. Ya, muncul metode mekanika molekuler. Apa mekanika molekuler itu? Prinsipnya sederhana sebenarnya. Jadi interaksinya itu tidak dipandang sebagai interaksi antara elektron dengan elektron, elektron dengan proton, proton dengan proton, tidak dipandang seperti itu. Ya. Ya. Tapi ini dianggap sebagai satu kesatuan. Ya, ini dia dipandang sebagai satu kesatuan. Jadi tidak lagi dikenal ada elektron dengan elektron ya, tapi interaksi antara atom dengan atom. Ya, atom ini ya, tentu dia punya parameter sendiri ya, dia punya parameter misalnya muatannya berapa, kemudian energi potensialnya berapa dan seterusnya dia punya sendiri. Ya, sehingga interaksinya menjadi simpel ya, menjadi atom dengan atom. Ya.
Oke, kalau tadi yang kita bahas, ya, yang kemarin kita bahas konsep dasarnya, ya, itu masih memandang interaksi antara elektron-elektron, elektron-proton, kemudian proton dengan elektron, ya. Jadi ini saya tuliskan di sini, ya, ini sebagai satu kesatuan, ya, dipandang sebagai satu kesatuan, ya. Jadi satu atom ini kira-kira ya, ini dipandang sebagai satu kesatuan, ya, tidak penting lagi ada elektron dan protonnya. Ya, ini satu kesatuan gitu. Maka interaksinya menjadi interaksi antara atom satu ini dengan atom ini interaksinya, ya. Jadi simpel kan, ya. Jadi sederhana. Ya. Oke. Jadi di mekanika molekuler itu menjadi simpel, menjadi sederhana karena interaksi antara atom dengan atom, ya. Jadi inti atom, ya, dan elektronnya ya dipandang sebagai satu kesatuan, ya, sebagai satu kesatuan, ya. Tentu dengan ukuran atau dengan jari-jari yang spesifik, ya, dengan jari-jari yang spesifik, ya. Jari-jari yang spesifik, ya. Interaksinya apa saja yang diamati, ya, interaksinya, ya, karena masing-masing punya muatan sendiri, maka nanti potensial muatan atau elektrostatik, ya. Ya, kemudian juga nanti ada gaya pegas, ya, nanti kita bahas, ya. Kemudian nanti juga akan lihat gaya pegas itu panjang pendek, ya, nanti kita bahas vibrasi, ya, salah satu model vibrasi. Kemudian ada namanya energi binding tekuk, ya. Kemudian apa lagi, ya, ini energi twist, ya, atau torsi, ya. Ya, nah, ini empat jenis interaksi yang akan diamati kalau kita menggunakan metode mekanika molekular, ya. Oke. Sehingga persamaannya menjadi sini, energi mekanika molekuler itu menjadi gini, teman-teman. Jadi ada namanya, sorry, tadi ini gaya pegas itu atau stretching, ya, kalau dia apa namanya, panjang pendek, ya, stretching, ya. Sehingga energi stretching kemudian ditambah dengan berapa energi bendingnya, nanti kita bahas, ya. Kemudian berapa energi torsinya, ya. Kemudian ini energi interaksi tak berikatan, ya. Pertama energi stretching, ya, atau rentangan, ya, atau panjang pendek, gitu, ya. Panjang pendek, gitu, ya. Oke. Misal dua atom saling terikat, ya. Ini atom satu, ini atom dua, ya. Ya, atom ini, ya, dengan atom ini, ya, kemudian saling terikat, ya, membentuk ikatan energinya, ya, energinya nanti kalau lihat di bukunya Prof. Arno, nanti teman-teman bisa lihat ini, ya, ini total ikatan yang ada, ya, dikali dengan konstantanya, ya, kemudian ini panjang ikatan yang sedang kita ukur, ya, kemudian dikurangi dengan panjang ikatan pada saat dia keseimbangan, ya, ini, ya. Ya, kita ingin menghitung energi rentangan atau energi stretching pada molekul ini, ada 4 atom, 1, 2, 3, 4, ya. Berarti kan ada 3 ikatan, ya. Ikatan 1, ikatan 2, ikatan 3. Ya, yang ini, kemudian ini, dan ini. Berarti kan ada 3 ikatan. Berarti nanti totalnya ada 3 ikatan di sini, kan, ya. Ya. Nah, kemudian dikalikan dengan konstanta ikatannya, ya. Ini adalah parameter empiris, ya, kita masukkan ke dalam aplikasi yang berdasarkan data-data empiris, ya. Kemudian kita hitung energinya, ya. R-nya ini adalah jarak yang sedang kita hitung, ya, dikurangi dengan jarak pada saat dia berada nanti pada saat keseimbangan, ya, sehingga nanti
dia berada pada energi yang stabil. Ya. Nah, jadi energi rentangan itu hanya kita peroleh untuk dua atom. Ya, kalau dua atom, kan ini satu, ya, ini kan dua atom yang satu dan ini berarti dapat satu ikatan. Ini dengan ini dapat dua ikatan, ini dengan ini dapat tiga ikatan. Berarti untuk ini ada tiga energi ikatnya ya. Energi ikatnya atau energi rentangannya ada tiga. Ya. Oke. Nah, kemudian yang ini sudah ya, sehingga ini kalau ditambah ini sudah dapat satu nih. Kalau ditambah lagi atom di sini untuk tiga atom berarti ada dua energi ikat. Kalau ditambah satu atom lagi misalnya berarti ada empat atom, berarti ada tiga energi ikat. Ya. Oke. Oke, kemudian yang kedua ada energi binding ya. Atau tekuk. Ya. Nah, ini hanya bisa terjadi kalau ada tiga atom. Ya. Kalau ada tiga atom, maka bisa terbentuk energi tekuk. Ya. Ya, ini, kemudian ini. Nah, ini kan bisa ditekuk di sini kan ya, ada sudutnya. Ya, ada sudut di sini. Nah, maka energinya, ya, itu bisa kita hitung, ya, menjadi jumlah sudutnya berapa, ya, penjumlahan dari sudutnya, ya, di konstantanya, konstanta sudutnya. Kemudian ini yang sedang kita hitung, kemudian dia pada sudut keseimbangan, ya, begini. Ya, mirip ya sebenarnya dengan persamaan sebelumnya. Nah, kalau tiga atom berarti kan ada satu sudut. Ya, kalau misalnya nanti ada atom lagi di sini misalnya ya, ada atom lagi di sini berarti sudah ada dua sudut. Ya, ini satu, ini dua. Ya, maka nanti tinggal dijumlahkan. Setiap ini berapa, dapat satu, kemudian ini berapa, dapat dua, dan seterusnya. Ya, semakin besar atomnya, molekulnya, semakin besar molekulnya, maka nanti sudut-sudutnya akan semakin banyak. Ya, sehingga ini, sigmanya ini semakin panjang. Oke. Ya, kemudian yang ketiga ada lagi namanya energi torsi ya, energi torsi ya. Torsi itu kemarin sudah kita jelaskan ya, ini minimal 4 atom kan ya, minimal 4 atom. Kalau sudut itu minimal 3 atom ya, kemarin sudah kita jelaskan ini ya. Nah, misalnya ini ya, kemudian di sini ada, di sini ada, di sini ada ya. Ya, ini kemudian di sini ya, ini ada 4 atom. Maka torsi ya, itu adalah sudut antara atom yang pertama ya dengan atom yang keempat. Ya, kemarin juga sudah kita bahas ini etana sebenarnya. Kalau kemudian sudut torsinya kita ubah ini misalnya nol gitu kan ya. Nah, gini ya. Nah, ini maka antara H1 dengan H4 ke sini kan ya. Maka ini nol. Kan ini nol, nol ya. Ya. Nol ini antara ini dengan ini. Nol. Ya. Oke, maka nah gitu ya. Jadi, nah beda kalau kemudian yang ini kita taruh di atas, kita taruh di sini. Ya, kita taruh di sini. Nah, kalau ini antara atom 1 dan atom keempat sudut torsinya berapa? 180. Nah, ini baru 180. Ya, lihatnya dari sini. Ya, lihatnya dari sini. Mata kita dari sini, kita lihat sini, maka ini 180. Karena ke sini kan ya, dia kan ke sini. Ya, ke sini kan ya. Jadi kayak ada muter di sini ya. Gitu. Maka ini adalah 180. Ya. Nah, untuk membentuk satu energi torsi, maka nanti dibutuhkan minimal 4 atom. Ya. Minimal 4 atom. Sehingga kalau sudah ada, misalnya sudah ada 5 atom, ya misalnya nanti di sini ada lagi misalnya, di sini, ini atom kelima, ya. Maka ini antara ini dengan ini, atom ini. Nanti torsinya berapa? Ya, ya nanti matanya dari sini kan ya. Berarti mata kita dari sini. Yang porosnya ini, porosnya ikatan kedua. Ini kan satu, dua, tiga, ada tiga ikatan kan ya. Kemudian empat atom ini, atom satu, atom dua, atom tiga, atom empat misalnya ya. Kemudian ikatannya satu, dua, tiga. Maka porosnya kita ada di poros ikatan yang kedua, mata kita dari sini. Ya, mata kita dari sini, kita lihat ini. Maka antara ini dengan ini. Ya. Maka untuk kalau lima atom, maka sudut torsinya sudah ada. Berarti ini berapa ini? Ini dengan ini, kemudian ini dengan ini. Oh iya, ada dua kan ya? Ada dua. Ya. Maka nanti energi, kalau tadi energi bendingnya, ya maka energi torsinya ya, adalah jumlah torsi yang ada, ya kemudian nah, torsinya, ini rumusnya agak beda ya. Ini cos, kemudian NP, kemudian sudut torsinya berapa? Ini ya. Nanti rumusnya yang keempat adalah energi non ikatan. Energi non ikatan.
ya, energi non ikatan itu adalah ini jumlah atom yang tidak berikatan tapi punya interaksi ya. Ya. Nanti ada konstantanya, konstanta setiap atom yang tidak berikatan, kemudian jaraknya ya, angkat 6 ini. Kemudian ada konstanta B-nya ya. Nanti setiap konstantanya nanti bisa teman-teman jadi modulnya ya. Ini kemudian ya, jumlah atom. Nah, masing-masing muatannya berapa? Muatan. Nah, ini. Nah, itu. Apa yang masuk tidak berikatan? Maksudnya gini. Misalnya ini ada misalnya ada 4 atom lah ya. Misalnya ada 4 atom. Nah, gini. Ini kan ada 4 atom. Kalau ini dengan ini atom 1, atom 2, atom 3, atom 4, 1 dan 2 jelas berikatan, 2 dengan 3 jelas berikatan ya. Kemudian 3 dan 4 ya, 3 dan 4 itu jelas berikatan. Ya, tapi antara 1 dengan 4 ya, 1 dengan 4 ini, 1 dengan 4 ini tidak berikatan ya. Karena tidak berikatan ya, tapi antara 1 dan 4 itu ya masing-masing punya potensial elektrostatik. Karena punya potensial elektrostatik, berarti masing-masing punya interaksi. Meskipun ada interaksi, ada interaksi non ikatan. Berapa energinya? Kita bisa hitung pakai rumus ini. Ini dengan ini ya, kemudian ini dengan ini juga bisa ya, kemudian 2 dan 4 juga bisa ya, ada interaksi non ikatan ya, karena masing-masing punya potensial elektrostatik, maka bisa mempengaruhi atau memberikan sumbangsih terhadap total energi metode mekanika molekuler ya. Maka total energi dari metode mekanika molekuler ini adalah menjumlahkan semuanya ya, jadi tinggal dijumlahkan ya. Nah ini ya, energi stretchingnya berapa? Nih ya, energi stretchingnya berapa? Nih, masukkan rumusnya ke situ kan ya. Kemudian energi bendingnya berapa? Yang ini, bending ini, bendingnya berapa? Kemudian ditambahkan energi, ya, ini energi torsi dan energi interaksi tak berikatan. Dan empat ini kita jumlahkan, maka kita akan tahu berapa energi dari metode mekanika molekuler. Ya. Nah, ada beberapa parameter-parameter pada metode mekanika molekuler ini, seperti ini misalnya ada konstantanya ya, konstanta ikatannya, kemudian di sini juga tadi ada konstanta sudut ya, kemudian di sini ada parameter sudut torsi gitu kan ya. Nah, semua ini ya nanti akan dimasukkan sebagai data-data empiris. Ya, data-data empiris. Ya, contoh misalnya kalau saya tunjukkan misalnya di buku yang sudah saya sharekan ke teman-teman, nanti bisa dibaca lagi di situ. Contoh misalnya, nah ini misalnya ya, ini contoh misalnya, ini semua ikatan panjang ikatan ya, semua panjang ikatan dari ini keser ya, semua panjang ikatan dari CH misalnya ya, CH ini ya, pada setiap molekul ya, nanti parameternya di software di aplikasi yang kita gunakan ya, itu nanti berkisar antara 1,06 sampai 1,1 angstrom ya, berkisar di situ ya. Kemudian ini ada vibrasi stretching ya, panjang pendek vibrasinya ya, itu berkisar antara 2900 sampai dengan 3300 bilangan gelombang yang per sentimeter ya. Nah, ini semua adalah parameter-parameter hasil eksperimen ya kan ya, jadi hasil eksperimen yang orang-orang dapatkan secara eksperimen itu berkisar ini. Nah, hasil eksperimennya kemudian dimasukkan ya, namanya nanti medan gaya ya, atau force field, namanya nanti force field ya. Nah, force field itu nanti beda-beda tergantung molekul apa yang kita pakai ya. Contoh misalnya saya tunjukkan di sini. Nah, tadi saya sampaikan bahwa salah satu software yang digunakan untuk kimia komputasi metode mekanika molekuler itu adalah Avogadro. Ya. Jadi kalau kita pakai Avogadro, maka Avogadro ini nanti dia akan menghitung misalnya ini energi metana ya, ini metana. Ya, metana ini berapa energi dari metana? Ya, kalau kemudian kita minta Avogadro ini untuk menghitung energi dari metana, maka dia tadi akan menggunakan rumus yang tadi disampaikan. Dia akan menghitung berapa energi stretchingnya, berapa energi bendingnya, berapa energi torsinya, dan berapa energi interaksi tak berikatan dari metana ini. Jadi jumlahkan semua, ya, sehingga nanti akan dapat berapa energi dari metana ini. Nah, parameter-parameter empiris nanti yang dipakai di Avogadro, ya, itu nanti kita pilih. Ya, misalnya ini ya, saya akan menghitung berapa energinya dari metana ini, maka nanti saya akan punya ada force field. Atau medan gaya ya, namanya medan gaya ya. Nah, tinggal kita pilih ya, tinggal kita pilih di sini. Nah, memilih ini nanti akan tergantung
ya, tergantung dari jenis molekul yang kita pakai. Ya, jenis molekul yang kita kita pakai. Ya, saya tidak terlalu hafal sih sebenarnya, tapi sekilas di bukunya Pak Arno, teman-teman bisa lihat di situ dijelaskan. Misalnya kalau nanti senyawa organik nanti pakai apa, kemudian nanti kalau di sini ada ya. Oke, nah ini jenis medan gaya, ya jenis medan gaya. Nanti di sini dijelaskan ya. Ya misalnya MM plus misalnya, ya sesuai untuk sebagian besar molekul-molekul non biologi ya. Ya, berarti bukan senyawa-senyawa biokimia misalnya ya. Mungkin ada amber, ada bioplus, ya dan lain-lain. Ya. Kalau di sini agak beda ya. UFF itu universal ya, universal force field ya. Kalau pakai UFF ya semua molekul sebenarnya bisa dipakai karena namanya universal force field. Ya. Kalau MM ini tahu saya senyawa-senyawa organik ya. Tahu saya senyawa organik. Kalau yang GAFF ini biasanya yang kalau nggak salah ya biasanya ada ionnya. GAFF ya. Biasanya ada ion-ionnya. Kalau yang ini dua ini MM ini biasanya senyawa organik. Ya. Kalau yang UFF ini itu universal ya, bisa dipakai untuk semua jenis senyawa. Ya. Jadi parameter empiris pada setiap medan gaya atau force field ini itu nanti akan beda-beda. Ya, akan beda-beda. Ya. Beda-bedanya tadi mana? Yang tadi ini saya tunjukkan ke teman-teman ya. Yang tadi ini ya. Ya. Misalnya penyingkatan antara CH. Ya, tadi kan di metana kan ada CH ya. Di metana itu ada 4 CH. Ya 1 2 3 4 ya. Nanti panjang ikatannya berapa yang dipakai? Ya, itu di stabilnya di mana ya? Antara 1,6 sampai 1,10. Ya, itu sebagai parameter awal. Ya, kemudian vibrasi stretching-nya kira-kira berapa untuk CH juga ya, dan CH itu antara 2900 sampai dengan 3000. Ya, makanya membedakan nanti adalah force field-nya. Ya, setiap force field itu akan memasukkan nilai-nilai ini berbeda. Ya, sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan misalnya kalau kita pakai misalnya UFF ya, UFF ini ya kita running, maka kita dapatkan energinya ini 4,17 kilojoule per mol. Ya, 4,17 kali 10 pangkat min 7 ya. Kali 10 pangkat min 7 kilojoule per mol. Ya. Kalau kemudian force field-nya saya ganti misalnya, misalnya ini karena senyawa organik ya, misalnya ya, saya pakai ini misalnya, maka energinya lebih rendah yang FF mana sorry. Ini 4, pangkat min 7 ya. Kalau yang ini ya. Jadi metode MM itu nanti akan sangat-sangat hasilnya, hasil penelitian teman-teman menggunakan metode MM itu nanti akan sangat-sangat ditentukan, sangat-sangat urgent untuk kemudian memperhatikan jenis medan gaya atau force field yang teman-teman gunakan. Ya, penentunya ada di sini, ya force field-nya. Dan force field tidak cuma ini ya. Ada beberapa ya, ada beberapa force field, tapi yang disediakan di Avogadro hanya ada 4 ini, di Volta hanya 4 ini. Ya, nanti di aplikasi-aplikasi yang lain misalnya di Continuous Experimental atau di Gaussian misalnya, nanti teman-teman bisa mendapatkan beberapa force field yang lain, ya. Oke, itu ya sekilas terkait dengan metode MM. Ada pertanyaan mungkin atau ada yang perlu didiskusikan dari teman-teman? Silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk metode MM ya. Untuk metode MM ini, maka tentu nanti parameter-parameter yang bisa kita ukur itu menjadi terbatas. Ya, misalnya gini, kalau parameter kimia itu, parameter molekul itu kan banyak banget ya. Ya, misalnya parameter kimia, ya molekul kimia kan banyak ya. Tentu pertama adalah apa namanya parameter struktur ya. Ada panjang, kemudian sudut ikatan, kemudian torsi. Ya, torsi yang stabil maksudnya kan ya. Ya, kemudian ada energi tentu ya. Ada energi, kemudian kalau kita ada spektra misalnya ya. Spektra ada muatan tadi. Tadi ada muatan ya gitu ya. Ini muatan, kemudian ada misalnya parameter termo ya, termodinamika, entalpi misalnya. Entalpi, kemudian energi Gibbs, kemudian entropi dan seterusnya. Ya, ada apa lagi ya? Ya dan lain-lain ya. Ada banyak parameter-parameter kimia ya. Maka parameter-parameter yang itu sangat ditentukan oleh sifat elektronnya ya menjadi sulit kalau kita dapatkan di metode MM ya. Kalau ini dua ini masih bisa di MM ya. Kita masih bisa dapatkan panjang berapa, panjang sudut torsi stabil ya, meskipun mungkin tidak terlalu akurat ya karena hanya memperhatikan atom dengan atom, tidak memperhatikan elektron dengan elektron gitu kan ya. Kemudian energi masih bisa kita dapatkan, tapi kalau sudah spektra ini harus elektron ya. Ini karena elektron yang bergerak. Nah, kalau sudah elektron, maka kita nggak bisa pakai metode MM. Ya, ini MM nggak bisa. Ya, nggak bisa pakai MM. Ya, muatan masih bisa ya. Ya, muatan masih bisa kalau pakai MM, meskipun juga tidak akan terlalu akurat ya. Ya, jadi sangat terbatas apa yang bisa kita dapatkan kalau kita pakai metode MM.
Meskipun tentu MM ini ya lebih cepat, ya lebih cepat, ya. Karena misalnya tadi ya untuk hidrogen misalnya, untuk hidrogen tadi misalnya, untuk hidrogen, ya sorry, untuk hidrogen ini, ya ini saja kalau kita apa namanya parameter-parameternya proton-proton, elektron-elektron, protein ini sudah ada 4 interaksi kan ya. Ya, tapi kalau kita pakai metode MM, ya MM ini hanya dihitung satu, ya satu interaksi, yaitu adalah energi stretching, ya hanya ada energi stretching saja yang ini kan ya, maka tentu sangat-sangat cepat untuk menghitungnya. Ya, itu kelebihan dari metode MM ya, jadi cepat sekali menghitungnya, ya. Tapi kelemahannya adalah parameter yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita gali dari MM itu menjadi sangat-sangat terbatas. Oke. Nanti mungkin teman-teman akan melihat bedanya apa sih beda antara MM dengan metode ab initio nanti. Setelah nanti kita bahas metode ab initio. Oke, sekiranya itu dulu ya. Sambil nanti kalau ada teman-teman yang mau bertanya silakan ya. Nah sekarang kita akan lihat metode yang kedua. Ya, metode yang kedua namanya metode semi empiris. Semi empiris. Apa metode semi empiris ini? Oke, saya berikan ilustrasi ya teman-teman ya. Misalnya gini, misalnya ada atom, nah gini, ya ini berinteraksi. Kalau tadi metode MM, maka semua ini dianggap sebagai satu kesatuan, sehingga ada dua atom. Kalau dua atom berarti interaksinya cuma satu kan ya, hanya interaksi stretching panjang pendek, hanya satu itu interaksinya, misalnya. Nah, tapi di metode semi empiris ini tidak dipandang sebagai satu kesatuan, ya tetap dipandang terpisah. Ya. Jadi elektronnya tetap dilihat, elektron-elektron ini tetap dilihat, tapi hanya elektron valensi. Ya, hanya elektron valensi ini yang dilihat. Ya, yang di dalamnya ini, ya, yang di dalamnya ini itu dipandang sebagai satu kesatuan. Ya. Jadi simpelnya kalau kita mau sederhanakan bahasanya, jadi bisa kita simpel katakan bahwa bagian ini elektron dalam, kita bisa sebut sebagai elektron dalam, itu tetap dihitung dengan parameter-parameter empiris, ya, seperti tadi metode MM. Bagian dalam ini, ya, ini juga bagian dalamnya. Ini tetap dihitung menggunakan parameter-parameter empiris, ya seperti metode MM, ya yang tadi kita bahas, ya seperti metode MM yang tadi kita bahas, ya bagian dalamnya ini. Nah bagian luarnya, valensinya, ya nanti dihitung seperti yang kita jelaskan sebelumnya, ya elektron-elektronnya, interaksi elektron-elektronnya itu diperhatikan secara satu persatu atau dihitung secara tunggal, ya maka disebut dengan semi empiris. Kenapa kok semi empiris? Karena yang dihitung secara empiris berdasarkan hasil eksperimen, ya hanya elektron inti saja, elektron tengah, ya yang ini ya, ya dihitung, ya secara empiris, ya atau sorry bukan dihitung ya, secara empiris ya maksudnya menggunakan, ya menggunakan parameter empiris, ya elektron inti, elektron tengah maksudnya, elektron tengahnya, ya elektron dalam ya namanya lah, elektron dalam. Itu dihitung menggunakan parameter empiris ya seperti metode MM yang tadi kita bahas ya, seperti metode MM yang tadi kita bahas. Nah, sementara yang valensi ini ya, yang valensi ini nanti menggunakan metode ab initio yang ad hoc. Ya, ini belum kita bahas ya, bagaimana cara metode ad hoc nanti kita bahas setelah di bagian C. Ini kan bagian B ya. Nanti bagian C-nya kita akan bahas ad hoc-nya. Nah, ini ya, ini slide-nya Pak Demi, saya tunjukkan ke teman-teman ya. Jadi metode kimia kontrasi ada tiga ini, tadi ini sudah kita bahas ya, mekanika molekuler, ya itu semua elektronnya diabaikan ya, elektronnya diabaikan sehingga dihitung sebagai satu kesatuan. Ya. Nah, tapi kalau sudah semi empiris, maka yang diabaikan itu hanya yang elektron dalam, ya hanya elektron dalam. Adapun yang luarnya, yang valensinya itu tetap dihitung dengan parameter Hartree-Fock. Ya. Nah, yang nanti akan kita bahas ada ab initio, ya, ada ab initio. Nanti itu adalah dihitung semua elektronnya. Tapi nanti ini kita bahas, ya. Oke, itu ya. Nah, ini ada beberapa metode yang digunakan di semi empiris, ya. Nanti mungkin sama Pak Demi yang jelasin lebih lengkap lagi di setelah UTS ini. Ya, beberapa metode. Kemudian nah ini ya, nanti bisa kalau kita mau pakai metode ini misalnya ya.
kira-kira kapan kita bisa pakai ya, kalau ini juga kapan kita bisa pakai. Ini kemudian yang terbaru adalah yang ini yang terbaru, ini ada MDO, ini kapan bisa kita pakai, ini pertunjukan spin elektron, prediksi kerusakan atau oh, stray, apa, faktor steric ya. Ya, kemudian ya, oke. Okay. Nah, ini nanti ada beberapa metode di semi empiris ya. Nanti kapan kita pakai ya. Nah, software-softwarenya nanti bisa pakai software-software yang nah ini ya beberapa software yang bisa digunakan semi empiris, ada Mopac ya. Bisa untuk M3, bisa untuk apa namanya M1 ya, M1 ke MDO juga bisa. Ya, kemudian di Games juga ada. Games ini bisa untuk ab initio atau default juga bisa ya, Gaussian juga sama, tapi bisa juga untuk semi empiris. Itu oke ya. Nah, itu sekilas ya terkait dengan metode semi empiris ya. Nanti detailnya khususnya yang bagian ini ada MDO kemudian AM1 kemudian PM3 nanti akan dibahas oleh Pak Demi ya. Lengkapnya seperti apa nanti bisa disampaikan oleh Pak Demi karena beberapa penelitian Pak Demi itu menggunakan metode MM, mekanika molekuler dan metode juga semi empiris. Nanti sama beliau nanti akan disampaikan. Itu oke, itu singkat ya. Singkat saja saya sampaikan terkait dengan metode semi empiris. Metode yang ketiga itu adalah yang ab initio ya, ab initio ya. Jadi ini tadi sudah disampaikan, ini nanti akan memperhitungkan ya semua elektron ya, semua elektron ya. Jadi kalau tadi mm itu sama sekali tidak memperhitungkan elektron karena atom itu dianggap sebagai satu kesatuan, tapi kalau semi empiris masih ada elektron yang diperhitungkan, tapi hanya elektron valensi saja. Adapun elektron dalamnya ya itu dianggap sebagai satu kesatuan dengan parameter empiris. Ya. Nah, tapi kalau ab initio semua dihitung, baik elektron valensi maupun elektron dalam. Semua dihitung ya. Dihitung sebagai tersendiri, terpisah sebagai satu identitas ya setiap elektron. Karena energi setiap elektron pada suatu atom itu akan berbeda-beda. Ya, nanti kita bahas lebih lengkap lagi. Kemudian karena benar-benar memperhitungkan setiap elektron, maka sini tidak ada ya, tidak ada parameter parameter empiris ya, tidak memasukkan parameter empiris panjang ikatan, sudut ikatan, apa energi stretching, energi bending ya, semua dihitung berdasarkan fungsi gelombang dari elektron tersebut ya. Beda dari tadi dengan mm dan semi empiris ya. Parameter-parameter empiris ya, panjang, sudut ya, kemudian energi vibrasi itu masih dimasukkan sebagai parameter empiris. Nanti tergantung kalau di mm nanti tergantung force field-nya, medan gayanya mau pakaian mana, atau kalau di semi empiris nanti tergantung metodenya, mau metode metode MDO misalnya atau metode PM3 misalnya dan seterusnya. Itu nanti tinggal milih main cocok dengan molekul yang akan kita running. Nah, tapi kalau di ab initio itu dihitung secara matematis di komputer menggunakan fungsi gelombang masing-masing elektron, itu nanti akan dihitung sendiri ya, semuanya dihitung ya. Jadi tidak ada parameter empiris ya, parameter yang digunakan hanya parameter dasar ya, konstanta dasar ya, hanya konstanta dasar ya, ya memang ada di persamaan gelombang. Apa sih konstanta dasar di persamaan gelombang? Ya misalnya massa ya, massa elektron, massa proton, massa neutron. Nah, kalau ini kan memang di persamaan gelombang juga dipakai gitu ya. Ya kemudian apa kecepatan cahaya. Nah, kalau ini dipakai ya kecepatan cahaya atau c gitu kan ya. Ya, kemudian ketetapan Planck. Ya, ketetapan Planck juga ada oh sorry, ketetapannya. Ketetapan Planck. Planck itu gimana? Kayak gini ya. Ya, yang H. Gitu. Kalau ini memang di persamaan gelombang juga ada ya. Masing-masing ini juga ada massa, kemudian kecepatan cahaya, dan ketetapan Planck. Hanya ini yang dipakai di ab initio. Ya, parameter-parameter dasar ya dipakai di ab initio. Kemudian, nah, karena mempertimbangkan semua elektron, dan setiap elektron itu punya energi yang berbeda, punya muatan yang berbeda, ya, maka akurat. Ya, maka cukup akurat ya, tapi lama. Ya. Tapi kelemahannya lama, ab initio itu lama. Ya, karena semua elektron dihitung satu persatu, ya, jadinya lama. Ya, kemudian metodenya, ini saya kilas saja dulu ya. Ada awal-awal ya ada metode sorry, ada metode MP2, kemudian ada MP3, kemudian ada MP4, kemudian ada Hartree-Fock, ya, ada Hartree-Fock. Nah, sekarang yang banyak dipakai juga metode DFT ya. Meskipun sebenarnya kok ini agak mirip ya, tapi nanti yang DFT ini sebenarnya pengembangan ya. Jadi ada yang awalnya Hartree-Fock dulu, kemudian nanti ke sini dan ke sini. Ya. Yeah. Oke, okay. Itu ya untuk ab initio. Tiga metode di ya, komputasi. Nah, untuk yang ab initio ini nanti kita akan bahas di saya kita bahas bab tersendiri ya, karena
saya perlu menjelaskan dasar-dasarnya dulu, persamaan gelombang, penyelesaian persamaan gelombang, ya sampai kemudian kita bisa masuk ke metode-metode seperti Hartree-Fock, ya gimana model perhitungan Hartree-Fock, ya sampai kemudian nanti bisa munculkan metode MP2 sampai ke DFT. Agak panjang ya, karena makanya saya perlu menjelaskan di bab terpisah. Baik, ini secara sekilas tiga metode di kimia komputasi, ya, untuk istilahnya secara singkat ya. Adapun nanti kapan menggunakan, misalnya tadi di MM misalnya ya, kapan menggunakan force field dan medan gaya yang lain, nanti bisa teman-teman pelajari secara mandiri, atau mungkin nanti akan disampaikan juga oleh Pak Dimit, termasuk yang semi-empiris, ya ada beberapa metode semi-empiris dari NDO, kemudian ada PM3 dan lainnya, nanti mungkin akan jelasin juga lebih detail lagi dari Pak Dimit. Nah, saya akan lebih banyak nanti menjelaskan metode ab initio, prinsipnya sampai nanti metode-metode yang kemudian bisa kita gunakan untuk ya, ab initio ini. Oke, ada pertanyaan selanjutnya sampai di sini? Atau... Ya, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Oh, kalau terkait apa PDF, PDF FT itu berarti masuk sama kayak di FTM atau bagaimana Pak? Atau itu lanjutan di FT atau gimana gimana yang tadi? PDF FT? Oh, PDF FT. PDF DFT. Oke. Okay. Ya, pengembangan dari DFT. Jadi DFT itu DFT ini ya, ini digunakan kan kalau molekul itu kan gini ya, sebentar. Molekul itu kan ada istilahnya ground state ya. Ada istilahnya ground state atau keadaan dasar. Ya, ground state ini kalau kemudian dia dapat energi foton, energi cahaya, maka dia akan tereksitasi ya. Excited state ya. Dia akan tereksitasi ke keadaan tereksitasi kan ya. Ya, ini teman-teman paham ya, kalau kayak ini ground state kemudian dapat energi dari luar, energi foton dari luar, maka dia akan tereksitasi pada keadaan excited state. Ya kan ya? Nah, tentu kalau sudah tereksitasi, maka energinya beda. Energi molekul itu, ground state-nya dan keadaan tereksitasinya itu sudah akan beda energinya. Kenapa? Karena posisi elektronnya sudah pindah. Elektronnya sudah pindah. Awalnya ada di ground state misalnya homo, misalnya dari homo, kemudian tereksitasi satu elektronnya tereksitasi ke posisi lumo misalnya, maka posisi elektron sudah berbeda. Karena posisi elektron sudah berbeda, maka total energi molekul akan berubah. Ya, total energi molekul akan berubah. Parameter-parameter struktur juga akan sedikit berubah. DFT ini digunakan untuk menghitung yang ground state. Ya, keadaan dasar. Ya, molekul-molekul pada keadaan dasar. Berapa energinya, bagaimana parameter strukturnya, itu menggunakan metode DFT. Nah, TDDFT ya, TD time dependent DFT ya. Time dependent DFT ya. Itu nanti akan menghitung excited state-nya. Ya, energi pada saat dia tereksitasi. Parameter struktur pada dia tereksitasi. Dari mana? Bagaimana cara menghitungnya? Nah, nanti dia akan menggunakan ini fungsi gelombangnya yang bergantung waktu. Bergantung waktu. Kalau DFT ini ya, dia hanya menggunakan fungsi gelombang yang bergantung posisi. X, Y, Z. Tapi kalau TDFT, dia akan menghitung energi di sini itu bergantung waktu. Jadi dia memperhitungkan waktu elektron ini, tadi ada elektron sini, kemudian tereksitasikannya. Ya, ada parameter waktu di situ yang dilibatkan, maka dia bisa menghitung berapa energi ketika dia sudah tereksitasi. Tapi menggunakan fungsi gelombang dengan parameter waktu. Makanya sebenarnya time dependent. Ya, ada parameter waktu. Ya. Sehingga kalau hanya sekedar energi, itu bisa pakai DFT. Energi ground state. Tapi kalau dia sudah kita butuhnya spektra, ya spektra itu hanya muncul kalau molekulnya sudah tereksitasi kan ya. Spektra baru bisa muncul kalau molekulnya sudah tereksitasi. Ya, maka kita harus pakai metode TD-DFT. Ya, jadi TDFT ya bagian dari DFT sebenarnya ya, tapi penggunanya berbeda. Ya, penggunanya berbeda. Ya, kalau misalnya teman-teman belajar tentang, misalnya ingin melakukan penelitian tentang yang tema-tema spektra ya, tema-tema spektra, misalnya kalau saya misalnya DSC ya kan, saya pakai senyawa DAY, saya perlu tahu bagaimana sifat spektranya, maka tentu saya pakai 3DFT atau sunblock. Misalnya sunblock itu kita perlu tahu sifat optik dari molekul tersebut ya, maka kita perlu menggunakan metode 3DFT juga ya. Gitu ya, Pak ya. Nanti jelasnya nanti kita bahas di belakangan ya, setelah kita masuk ke metode ab initio ya di sini ya. Nanti ini akan kita jelaskan. Ya. Sebenarnya sekarang ada lagi yang terbaru, namanya DFTB ya. Namanya DFTB. Ya, DFTB itu
jauh lebih kompleks tapi lebih cepat ya, lebih cepat karena dia menggabungkan apa namanya metode DFT ya dengan metode MM tapi kemudian dimodifikasi sehingga lebih cepat. Ya, ini baru terbaru ya, tahun di atas tahun 2000-an baru ketemu ya metode DFT. Sampai sekarang saya belum terlalu mempelajarinya karena memang softwarenya belum terlalu familiar ya. Sekarang ini masih banyak yang menggunakan metode DFT. Oke, nanti kita akan jelaskan ini semua nanti secara ringkas nanti setelah di pertemuan selanjutnya. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Oh, ini bertanya lagi, Pak. Ya, silakan, Pak. Oh, berarti mungkin saja ya, Pak, kalau dalam kayak suatu penelitian tuh bisa menggunakan metode yang kayak dicampur-campur gitu sih, kayak ya, sangat-sangat bisa. Contoh misalnya gini. Mungkin misalnya nanti desain obat misalnya, ya, desain obat. Teman-teman perlu mendesain obat. Kan kalau obat itu kan ada substratnya, misalnya gini ya. Ini protein misalnya. Ya, ini obatnya. Ini obatnya seperti ini. Begini ya. Ini misalnya proteinnya, ya. Ini protein, ini obatnya. Ya, ini protein sumber penyakitnya misalnya ya. Perlu kita atasi dengan obat. Nah, protein ini karena gede, maka biasanya dia pakai metode MM. Optimasinya ya, atau energinya ya. Dia pakai metode MM. Obatnya nanti ya, karena kecil, ya itu bisa pakai metode Hartree-Fock atau metode DFT. Itu bisa. Ya. Dan setelah bergabung ini, nah, nanti ini ada lagi namanya metode GMMM, GMMM ya, kuantum mekanik, mekanika apa kuantum mekanik, molekuler mekanik. Ada metode GMMM ya. Jadi satu metode, tapi di situ ada parameter yang dia adalah ab initio kuantum mekanik, ya. Kemudian ada satu parameter lagi yang adalah metode MM. Ada namanya metode GMMM, nanti bisa teman-teman searching ya, metode GMMM. Ya, nanti bisa kalau seperti nanti biasanya kalau dulu apa namanya tadi nih itu interaksi potensial ya, karena beberapa molekul itu dihitung dengan Hartree-Fock atau dengan DFT, sementara yang gede itu nanti dihitung dengan MM. Ya, atau misalnya teman-teman belajar tentang kimia permukaan ya, teman-teman belajar tentang kimia permukaan adsorben misalnya ya, ini adsorben ya, misalnya ini pewarna ya, ini pewarna. Nah, teman-teman ingin mempelajari bagaimana interaksi antara material adsorben ini, ya material adsorben ini dengan pewarna ini, misalnya bagaimana interaksinya. Maka ini bisa ini dioptimasi dulu dengan metode Hartree-Fock atau DFT. Ya, nah ini dioptimasi dengan metode misalnya MM. Ya, nanti pakai misalnya quantum espresso misalnya. Dapat optimasinya misalnya ya. Baru kemudian dilihat bagaimana interaksinya. Nanti interaksi totalnya nanti pakai GMMM. Itu bisa. Ya, bahkan Hartree-Fock dengan DFT juga bisa gabungan ya. Nanti kita ada prakteknya ya. Nanti ada prakteknya Hartree-Fock dan DFT. Jadi pemilihan metode itu benar-benar jenis molekulnya apa yang kita pelajari, apa yang kita mau pelajari dan parameter apa yang kita butuhkan. Ya, kalau parameternya jelas-jelas adalah spektra misalnya, nah ini ya adalah spektra misalnya, maka mau tidak mau harus pakai metode QM ya atau metode ab initio. QM itu kuantum mekanik. Ya, konsep dari ab initio. Ya, nanti kita akan ada satu bab sendiri nanti namanya QM ya. Kalau MM itu namanya mekanika molekuler ya, molekuler mekanik. Ya. Maka nggak bisa kalau spektra harus pakai MM, nggak mungkin ya. Karena spektra itu pasti elektron. Ya. Nah, tapi kalau hanya parameter struktur panjang, sudut, torsi dan energi dan kebetulan molekulnya memang sangat-sangat besar, maka kita bisa pakai metode MM. Ya, jadi memang sangat-sangat tergantung molekul yang kita pelajari. Molekul apa nih yang kita pelajari dan juga sangat tergantung dengan parameter apa yang kita butuhkan. Ya. Biasanya kalau protein itu ada database-nya ya. Database-nya nanti seperti sekarang ya ada coronavirus, database-nya itu sudah ada di sini ya. Ini namanya PDB ya. Nih PDB, protein databank ya. Semua protein-protein hasil eksperimen ya yang sudah dipelajari secara eksperimen, database-nya nanti itu akan dimasukkan di website ini ya sehingga orang-orang yang melakukan penelitian terkait dengan protein nanti itu bisa mendapatkan struktur protein itu dari sini. Ya, tinggal hafal kodenya ya, ini ada kodenya nih. Kalau protein ini apa, kodenya apa gitu ya. Kalau nanti coronavirus misalnya, nanti ada kodenya. Ya, ini misalnya ini 7DTV ya. Nah, ini kalau teman-teman membuka ini 7DTV ya. Nanti bisa pakai Avogadro juga bisa. Ya, sini ada import ini kemudian dari PDB ya. Ini dari PDB. Nantinya ketikkan kodenya di sini. Ya. PDB-nya ini, ketikkan kodenya.
kode ini misalnya ya 7TTP ya. Tinggal masukkan di sini, tapi nyambung internetnya. 7TTP ya. Kemudian oke di sini nanti akan muncul gambarnya sini. Akan muncul gambar protein ini, gambar proteinnya nanti akan muncul di sini ya. Cuma nanti teman-teman tinggal misalnya teman-teman menghitung apanya, menghitung energinya kah, menghitung itu terserah. Nah, nanti tinggal pilih aplikasi yang kemudian ada parameter itu, bisa menghitungkan parameter itu ya. Nanti misalnya NWK misalnya, oh teman-teman mau tahu energinya. Ini ada single point energi ya, single point energi. Maka nanti teman-teman akan dapat energinya ini berapa. Energi struktur ini berapa. Atau kalau material, misalnya material itu, material-material padatan ya. Misalnya teman-teman bisa pakai, ini misalnya ya, ada ini, material padat ya. Oh kemarin sudah saya tunjukkan ini ya. Saya tunjukkan kemarin ini. Nah ini misalnya yang familiar kita gunakan, misalnya TO2 ya. Ya. Nah ini ya, ini dihitung menggunakan metode semi empiris ya. Ini kalau ini eksperimen beneran, kalau ini eksperimen beneran ya, yang ini. Nah ini hasil eksperimen. Nah, kalau teman-teman mau tahu misalnya ini ya, kalau ini kan gede banget ya, kalau ini gede maka nanti interaksinya banyak, maka nanti tinggal dibuka di Avogadro, teman-teman download ini bisa download ya, nanti buka di Avogadro, kemudian dari Avogadro nanti teman-teman menghitung apanya, menghitung spektranya misalnya, frekuensi ya, spektra ya. Nanti teman-teman bisa dapatkan data spektranya. Ya. Tapi kalau NWCM itu tidak ada yang metode, ini hanya ada metode apa namanya? Ab initio, ad hoc itu, kemudian MP itu juga ini juga ini ad hoc, sorry. Ini ab initio semua. Ini ab initio semua ini. Kalau NWCM ya. Oke, itu ya. Nah, kalau ini bisa nih, semi empiris nih. Nah, ini ya. Nah, ini ada. Ini semi empiris ya. Ini semua adalah metode-metode semi empiris. MOPEC ya. MOPEC ini nanti teman-teman bisa dapatkan metode-metode semi empiris di sini. Tinggal kapan pakai ini, kapan pakai misalnya PM3, kapan pakai ini. Nah, nanti itu misalnya nanti akan disampaikan oleh Pak Demi ya. Gitu, teman-teman. Ya, jadi MOPEC itu nanti untuk yang semi empiris ya. Kemudian yang lainnya ini NWCM juga. Saya belum pernah pakai semua ya. Yang pernah pakai itu cuma ini NWCM. Cuma NWCM sama yang Orca ya. Orca ini pernah. Yang lainnya belum pernah. Itu oke kira itu ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman. Jadi ab initio yang tadi dijelaskan ke teman-teman itu ab initio ini ya, ini ab initio ini. Nah konsep dasarnya ini semua ab initio ini adalah QM ya, quantum mekanik ya, quantum mekanik ya, quantum harusnya gini ya, quantum mekanik ya, konsep dasarnya. Kalau di kimia kuantum kita belajar kuantum mekanik ya. Ya. Nah maka kita perlu ada bab tersendiri ya. Kita akan bahas bab tersendiri ini ya, mekanika kuantum ya. Mekanika kuantum. Nah mekanika kuantum atau kuantum mekanik ya. Nah ini perlu kita bahas dari awal ya biar nanti teman-teman paham alurnya kenapa kok bisa muncul metode Hartree Fock, DFT dan MP ya. Oke. Saya jelaskan dulu. Ini ya. Kita perlu tahu dulu ini meskipun di teori spektroskopi ya di semester 4 ya, semester 5 ya. Teori spektroskopi semester 5 ya. Sudah dijelaskan konsep energi dan posisi elektron. Oke. Kalau di atom dan di molekul, elektron itu berada di mana, teman-teman? Di mana kita bisa menemukan elektron pada suatu atom atau suatu molekul? Namanya apa? Nama tempatnya apa? Apa namanya? Tempat kemungkinan kita menemukan elektron pada atom dan pada molekul. Apa teman-teman namanya ini ya, orbital ya. Ya orbital itu adalah ruang ya, semacam ruang kebolehjadian atau kemungkinan ya, kebolehjadian menemukan elektron ya pada atom ya atau pada molekul ya. Kalau pada atom kan jelas ya, pada atom itu jelas 1s kemudian 2s kemudian 2
P6, kemudian 3S, ya, kemudian 3P6, ya, dan seterusnya. Ya, pada atom, ya, jelaskannya. S juga jelas, bentuknya bulat, ya, tengah-tengahnya kosong untuk inti. P juga jelas, bentuknya adalah bola berpiling, ada tiga bola berpiling, ya, ada simbol X, Y, Z-nya. Kemudian D juga jelas, ya. Kemudian F juga jelas bentuknya. Ya. Cuma yang berbeda adalah kalau 2P dengan 2P dengan 3P nanti yang berbeda adalah panjangnya, besarnya yang berbeda. Sama juga 1S, 2S, 2S lebih besar daripada 1S, 3S lebih besar daripada 2S, dan seterusnya. Itu kalau atom ya. Tapi kalau molekul kan tidak berbeda ya. Molekul ya tergantung molekulnya ya, maka nanti orbitalnya juga nanti ya beda-beda. Ya, kemarin di teori spektroskopi ya pernah saya tunjukkan beberapa contoh orbital molekul ya. Misal kalau orbital S ya, orbital S misalnya sini ada inti atom ya, maka orbital S itu adalah ruang ya, adalah ruang, bukan kulit ya. Kalau dulu kan kita belajar kulit ya, tapi dia sebenarnya ruang ya, ruang ya, seperti bola gitu kan ya, bola yang tebal gitu kan ya. Nah, di kulitnya itu nanti semacam ruang ya, ruang ini semakin semakin pudar ya, ini tebal sini ya, tebal, tapi sini semakin semakin apa namanya ya, buram ya, semakin buram di sini ya, ke pinggir juga semakin buram ya. Inilah ruang, kemungkinan kita menemukan ini namanya orbital S. Nah, di ruangan ini kemungkinan kita bisa menemukan elektron. Nah, elektron pertama dan elektron kedua kalau yang satu S ya, karena ada dua elektron kan ya, maka sini bisa ada elektron ya. Sini di sini kemungkinan ada elektron, di sini ada elektron, di sini juga kemungkinan ada elektron. Di sinilah kita bisa mungkin untuk menemukan elektron ya, namanya orbital ya. Kalau orbital molekul bentuknya yang nggak beraturan ya, bentuknya kalau orbital molekul itu udah nggak beraturan, ada yang lonjong misalnya, ada yang lonjong, ada yang macam-macam lah bentuknya kalau orbital molekul ya, tidak beda-beda. Kita nggak tahu, bisa searching sendiri gambar-gambarnya. Oke, nah dari mana kok bisa dapat orbital bentuknya seperti ini? Ya, orbital S kok bentuknya seperti ini? Dapatnya dari mana? Ya, nah setiap orbital ya bentuknya itu setiap orbital ya ditentukan. Ya, ditentukan oleh fungsi gelombang masing-masing elektron. Ya, masing-masing elektron ya. Elektron di orbital 1s misalnya ya, elektron di orbital 1s. Ya, ada dua elektron kan ya. Elektron ini dia punya fungsi gelombang sendiri. Elektron ini dia juga punya fungsi gelombang sendiri. Ya, kalau elektron ini dan elektron ini bedanya hanya di spinnya ya, sebenarnya kalau di kedua elektron ini yang bedanya cuma, tapi elektron 1s dengan 2s ya, elektron 1s dengan 2s fungsi gelombangnya sudah berbeda yang menyebabkan nanti energinya berbeda. Ya, nanti energinya, tapi kalau di 2 elektron di 1s yang berbeda hanya spinnya. Ya, tapi kalau 1s ke 2s yang berbeda sudah energinya. Dan yang membedakan itu adalah fungsi gelombangnya. Ya, fungsi gelombangnya. Jadi antara 1s, 2s itu energinya berbeda. Tapi kalau 1s ada 2 elektron, 2 elektron ini berbeda karena ada perbedaan spinnya, sebenarnya hanya spinnya saja. Ya, kalau 1s atau orbital s ke orbital p bukan cuma energinya yang berbeda. Ya. Tapi penyelesaian fungsi gelombangnya juga berbeda, maka bentuk orbitalnya dia akan berbeda. Satunya bulat seperti ini, satunya berpiling. Nah, itu fungsi gelombangnya benar-benar sudah berbeda. Sudah berbeda bentuk, ya. Kalau 1s dengan 2s itu masih sama ya, beda cuma ukurannya dan tentu energinya. Ya, oke. Okay. Ini saya jelaskan dulu ya konsep-konsep dasar terkait dengan kuantum ya, terkait dengan kimia kuantum ya. Sekedar mengingatkan teman-teman terkait dengan kimia kuantum. Ya, meskipun saya yakin ketika SMA ya teman-teman sudah pelajari, dan juga ketika teman-teman ambil mata kuliah teori spektroskopi, teman-teman juga sudah belajar tentang konsep dasar dari kimia kuantum ya. Nah, jadi setiap orbital itu ya, setiap orbital 1s, 2s, 2p dan seterusnya memiliki tingkat energi ya, masing-masing energi, dan lagi-lagi ya ditentukan oleh fungsi gelombang lagi-lagi oleh fungsi gelombangnya ya. Fungsi gelombang itu teman-teman sudah familiar bentuknya ya, fungsi gelombangnya ini ditentukan oleh fungsi gelombangnya. Jadi yang pertama tadi bentuknya, apakah seperti orbital S tadi dia bulat seperti itu, orbital S itu bulat seperti ini, atau dia berpiling seperti orbital P, bentuknya itu ya ditentukan oleh fungsi gelombang. Ya,
ditentukan oleh fungsi gelombang masing-masing elektronnya yang menempati. Kemudian masing-masing itu juga punya energi ya. Jadi tidak cuma bentuk tapi juga energi. Ya, energinya lagi-lagi ditentukan oleh fungsi gelombangnya juga. Ya, fungsi gelombangnya. Itu aja ya. Oke. Fungsi gelombang. Fungsi gelombang ya. Persamaan fungsi gelombang nih. Persamaan fungsi gelombang. Persamaan fungsi gelombang itu kita tulis seperti ini. Secara umum ya, secara umum bisa kita tulis seperti ini. Ya. X, Y, Z. Ya, seperti ini ya. Gimana? H itu adalah Hamiltonian. Elektron. Kemudian yang Nipsi, ini adalah fungsi gelombang. Fungsi gelombang. Kemudian E, ini adalah energi elektron ya. Energi elektron ya. Fungsi gelombang elektron. Oke. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Hamiltonian itu gimana prosesnya. Ya. Kemudian fungsi gelombangnya, sampai nanti bisa dapat energinya. Sampai kemudian nanti semua itu, semua ini semua nanti menjadi metode ab initio. Ya, menjadi dasar munculnya ab initio.